Dalam 2 hari ke depan, laga yang dinantikan Indonesia versus Bahrain, kita tahu bahwa Indonesia punya sejarah takluk melawan Bahrain pada tahun 2012 yang lalu. Nah, bagaimana persiapan laga kualifikasi hari Kamis besok? Kemudian kita tahu bahwa karakter dari pemain Bahrain yang cukup keras, kemudian juga pancingan emosi ini patut menjadi satu bentuk antisipasi bagi pemain timnas Indonesia. Ya, terima kasih Mbak. Jadi perlu saya sampaikan sekedar informasi berkaitan dengan skuad Garuda yang saat sekarang ini berada di Bahrain. Secara keseluruhan kondisinya sangat baik, sangat bugar ya. Kalau kemarin ketika kita berangkat masih ada beberapa yang harus ditangani oleh tim fisioterapi yang ada di kita, tim dokter yang ada di kita. Alhamdulillah kondisinya dari kemarin sore, kemarin malam saat latihan semuanya sudah bugar semuanya. Tidak ada pemain yang boleh dikatakan mengalami cedera, baik itu cedera ringan maupun cedera sedikit agak berat. Prinsipnya kondisinya sangat baik, dan kalau tadi Mbak sampaikan kaitannya dengan soal bagaimana Indonesia ini boleh dikatakan ada rasa takut dan sebagainya. Ya, kalau kita melihat sejarah memang kan di tahun 2012 kalau nggak salah, saya ingat saya itu kan Indonesia dikalahkan oleh Bahrain itu kan di sini ya. Stadion ini kan 10-0 ya. 10-0 itu luar biasa, dan kemarin pada saat sesi latihan saya juga sampaikan sedikit kepada para pemain bahwa kalau kita bicara sejarah memang sejarahnya cukup mungkin kalau boleh memalukan, sangat memalukan ya, kekalahannya sangat telak. Tetapi yang kita harus melihat dan kita harus bangga bahwa saat sekarang ini skuad Garuda yang ada di kita itu boleh dikatakan kondisinya baik itu secara statistik ya, perseorangan, dan ketika dikumpulin jadi satu di timnas Indonesia senior ini boleh dikatakan statistiknya sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat bagus. Sehingga kalau kita menghadapi situasi yang seperti ini, ya kita akan percaya diri begitu ya, percaya diri. Tetapi kembali lagi bahwa momentum lawan kita Bahrain menganggap timnas kita itu remeh dan sebagainya itu hal yang menurut kami itu hal yang positif gitu. Biarkan saja mereka masih menganggap kita seperti dulu. Nah, yang harus kita persiapkan adalah mempersiapkan semuanya itu dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika kita bertanding nanti tanggal 10, ya kita akan buktikan bahwa timnas kita memang sudah luar biasa peringkatannya. Oke, termasuk persiapan.